Halo, Badian. Dengar suaranya, Badian. Badian. Badian juga nggak ada ini. Iya, Bapak. Dengar suaranya sekarang. Ah, udah ada suaranya, Bapak. Apa? Ada kesulitan-kesulitannya apa? Kapan ini? Kapan? Waktu 2 hari yang lalu. Ini untuk misalkan kemarin kan setelah revisi lagi. Oh iya, nanti kita coba ke lapangan lagi ya. Halo, iya, ini kita mulai ya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada yang mengumpulkan apa UTS-nya ya, yang dalam bentuk tulisan. Yang dalam bentuk video baru satu ya. Yang dalam bentuk video. Nah, ini kira-kira kesulitannya apa ya, kira-kira ya? Ada kesulitan. Ya, kita wah itu batuk itu. Halo ya, kira-kira kesulitannya apa kira-kira? Mbak Dian belum mengirimkan video ya? Belum, Pak. Ya, kemarin Pak. sih sama teman-teman. Kita itu ragu pendudukan konsep antara epistemologi, ontologi, dan aksiologinya itu seperti apa gitu, Pak. Jadi pasti tahap diskusi ya seperti itu. Jadi belum ada yang bikin video kemarin, Pak. Ya, mau kata teman-teman. Katanya diskusi atau minta penjelasan dari Bapak dulu gitu ya Pak. Ya, epistemologi, aksiologi sama ontologi ya, ontologi. Oke. Soalnya kan dari berbagai para ahli kemarin instruksinya dari Bapak bahwa kita diminta untuk melakukan perbandingan gitu Pak. Jadi masih ada yang ragu gitu pendudukan konsep dari 3 konsep tersebut Pak, dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi tadi gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya, ya. Oke. Ya, sebenarnya kalau epistemologi itu lebih ke kalau ini ada yang dengar dengan istilah paradigma. Paradigma, paradigma, sudut pandang. Sudut pandang. Mbak Dian kan nggak salah, pendidikan sosiologi ya? Iya Pak. Di sosiologi itu ada paradigma apa yang Mbak Dian ya? Paradigma apa ya Pak? Sosiologi kan sering menggunakan istilah paradigma atau perspektif ya? Ya, contohnya seperti paradigma positivistik. Ya, positivistik sama non positivistik kan gitu ya. Iya Pak. Kalau di sosiologi ada struktural fungsional. Iya Pak. Struktural konflik. Iya. Iya kan. Iya Pak. Terus konstruksi sosial kan, Berger itu kan, terus ada postmodern yang terakhir kan, ya. Postmodern. Tapi kamu tadi lebih menggunakan apa? Sebentar ya, Pak Dian ya.
Oh, ada di ini. Minta ke ini. Ke Pak Edya ini. Jangan masalah. Oh. Ya mungkin gini, bentar, tadi Mbak Dian sudah memberikan konsep positivistik, positivis ya. Kayaknya ini, lebih bisa ditangkap teman-teman ya. Kalau tadi sosiologi kan mungkin teman-teman ada yang tidak dari sosiologi ya. Nah, paradigma positivis, kayaknya kira-kira paradigma positivis itu seperti apa? Positivis. Positivis itu meyakini bahwa ada ilmu tunggal. Positivis itu ilmu tunggal, itu ilmu alam ya, yang bisa diterapkan ke dalam ilmu sosial itu namanya, dengan hitungan-hitungan biasanya itu statistik kan ya misalnya. Nah ini nanti bisa mengerucut ke teman-teman. Positivis itu biasanya teori-teori ada hubungan sebab akibat gitu ya, hubungan sebab akibat, kalau ada A pasti ada B ya, itu positivis. Nah biasanya positivis itu ilmu-ilmu pasti, dia menggunakan ilmu pasti ya, ilmu pasti biasanya statistik ya, hitungan-hitungan statistik gitu ya. Itu. Mohon maaf Pak, ya. Teman-teman pengen itu masuk di ACC ke Zoom. Oh, ya. Positivistik. Nah, positivistik itu percaya bahwa ada ilmu alam atau ilmu yang pasti yang bisa diterapkan di dalam ilmu sosial. Kalau di teori-teori belajar itu kebanyakan pakai teori apa? Positivis, seperti behavioristik gitu ya. Perilaku. Teori-teori perilaku itu kebanyakan adalah teori-teori apa? Positivistik. Kalau dalam sosiologi itu ada Emil Durkheim ya, nanti Mbak Dian mungkin tahu ya, Emil Durkheim. Itu positivistik. Nah, makanya kenapa teman-teman sebenarnya tugas yang kita berikan itu penting, karena apa? Karena teman-teman biar bisa mengerti tentang filsafat pendidikan. Karena di filsafat pendidikan itu kecenderungan positivisnya tinggi ya. Positivistik. Saya makanya nanti apakah ada yang tidak positivis ya? Misalnya konstruktivis ya. Kalau teman-teman nanti di pendidikan kan teori-teori belajar itu kan pakai teorinya belajar siapa? Behavioristik kan gitu ya. Behavioristik. Terus apa? Teorinya belajar siapa? Konstruktivis kan gitu ya. Konstruktivis. Nah sekarang yang dimaksud dengan epistemologi itu adalah tadi itu. Apakah teori ini masuk ke positivis atau masuk ke konstruktivis? Itu namanya epistemologi, bangunan ilmunya itu. Bangunan ilmunya. Misalnya, saya beri contoh ya, yang teori belajar positivistik itu seperti teori belajarnya Skinner itu ya. Atau Pavlov ya. Yang menggunakan apa, merpati itu ya, burung merpati sebagai apa, ada yang menggunakan merpati, ada yang menggunakan tikus itu ya untuk pembelajaran itu ya. Jadi ya apa, tikus itu misalnya sebelum diberi makan diberi bunyi-bunyian itu ya,
misalnya, atau merpati sebelum diberi makan diberi bunyi-bunyian. Nah, suatu saat nanti dibunyikan tapi nggak diberi makan. Nah, itu responnya seperti apa? Sebenarnya di teori-teori belajar itu hampir mayoritas itu positivistik, hampir mayoritas. Termasuk Bandura itu juga positivistik. Nah, terus belakangan itu ada yang namanya apa? Konstruktivis ya. Kira-kira teori belajar apa yang biasanya dikatakan konstruktivis itu kira-kira ya? Mbak Mari, Mariatul, Mbak Diayu. Teori belajar yang kritis mungkin Pak. Kritis. Teori belajar kritis. Nah, ini loh siapa tuh Bapak saya? Oliver Reda. Iya. Itu masuk ke paradigma, masuk ke teori kritis itu, bukan paradigma kritis, bukan konstruktivis kayaknya. Kalau Mezero Pak? Siapa? Mezero, transformatif, ada lagi ya? Teori belajar ini siapa? Mezero, yang transformatif itu loh Pak. Pendidikan transformasi itu, transformatif ya? Vygotsky Kak. Vygotsky. Yeah. Nah sekarang gini, nah Vygotsky itu apakah positivis atau konstruktivis? Konstruktivisme sosial. Kalau teori belajar itu menuntut pengukuran-pengukuran, itu biasanya positivistik. Pengukuran-pengukuran. Nah, kebanyakan kan Vygotsky kan, makanya saya ingin tahu teman-teman ini, Vygotsky itu apakah positivis atau konstruktivis? Karena apa? Karena itu digunakan untuk penelitian-penelitian kuantitatif ya. Eksperimen, PTK, lalu pengembangan, itu kan semua kan penelitian kuanti kan ya. Nah kalau penelitian kuanti kan memang harusnya positivistik teori belajarnya itu. Nah kalau tadi yang disebutkan oleh ya, yang disebutkan oleh Mbak Mariatul tadi itu, bentar ya, ini ada Mbak Alfi ini. Ngajar. Siapa yang katanya kamu yang ngerjakan SPJ yang katanya bisa itu, di bawah ini siapa? Oh, Mas Manda. Sama kamu bisa, dia bisa tuh memang. Ya emang dia tuh ngurus-ngurus yang gitu. Nanda, temanmu tak? Iya, ini perlengkapan dulu Pak, enggak tahu. Temannya Pak Yus. Aduh. Oh, ada semua ini grupnya ini, sebentar ya. Minta Pak Basra. Minta Pak Basra. Iya, Pak Basra ini. Basra. Ini sudah terlanjur ya, kalau saya. Iya. Kamu buat surat tuh ya, surat ke mana? Ke katanya ini mau dies itu harus memberi konfirmasi ke sekretariat rektor. Sudah kamu ini ya, uang pak rektor sudah diberikan. Sudah. Oke. Siapa ke sana? Ke bapaknya langsung minta. Bapaknya siapa? Tarik terasa mau kan? Sudah sore, saya sarapan ke belum enggak. Halo, tadi sampai mana tadi itu? Mbak. Teori menurut pengukuran, Mbak. Pengukuran. Yang masuk positivistik. Positivistik itu ya pengukuran ya. Jadi anak itu dinilai dari apa, nilai-nilai yang diberikan ujian itu. Ada ujian-ujian yang
bisa diukur gitu ya. Biasanya positivistik itu kognitif biasanya ya, yang menjadi apa, menjadi targetnya itu kognitif ya, dengan pengukuran-pengukuran KKM biasanya itu ya. Nah, makanya kenapa saya ingin teman-teman ini perlu filsafat ini, supaya nanti itu tidak lagi misalnya menggunakan dua teori yang kontradiktif ya. Satu teorinya itu teori belajar positivistik digabung dengan konstruktivis. Nah itu, makanya dari awal kan saya sudah wanti-wanti kan, kok bisa tesis kok lima teori kan gitu ya. Tesis kok bisa lima teori. Nah lima teori ini mahasiswa-mahasiswa itu nggak paham, cara filsafatnya itu nggak paham. Masuk ke, jadi bagaimana teori belajar behavioristik digabung dengan konstruktivis. Nah, kalau konstruktivis itu biasanya tidak dihitung, biasanya penelitian-penelitian kualitatif biasanya itu. Jadi nggak bisa diukur secara kognitif misalnya KKM gitu, misalnya PTK misalnya. Kalaupun untuk PTK, tapi PTK bukan PTK yang kuanti ya, seharusnya kualitatif ya. Kualitatif. Nah, itu. Misalnya pengembangan juga pengembangan yang kualitatif. Nah, biasanya meningkatkan psikomotorik misalnya, berpikir kritis tahu ya. Berpikir kritis, psikomotorik apa afektif ya. Nah, itu. Nah. Intinya paradigma itu enggak bisa, epistemologi itu nggak boleh berseberangan, maksudnya nggak boleh dicampur kalau dua berseberangan itu ya. Dari sisi filsafat itu nggak boleh. Jadi kalau Anda mencampur teori belajar behavioristik dengan konstruktivis itu nggak mungkin. Atau Anda mencampur behavioristik dengan teori kritis. Teorinya Paulo misalnya, Paulo Freire itu Anda campur dengan Bandura ya nggak bisa sebenarnya. Itu nggak akan mungkin. Karena aksiologinya sudah beda. Epistemologinya beda, aksiologinya beda, dan ontologinya juga beda. Nah itu loh. Jadi, untung Anda diberi mata kuliah filsafat ilmu pendidikan. Kenapa? Ini kacau ya ini ya. Ini tadi belajar ini kacau ini di kampus kita ini kacau ya. Kacaunya apa? Mereka nggak bisa membedakan ini paradigmanya apa, konstruktivis, paradigmanya positivis, atau paradigma kritis. Nah itu. Oke, ada yang ini dulu. Coba apa yang dulu yang ditanyakan dulu biar kita biar sedikit. Bapak, saya mau nanya. Mbak Francisca dulu aja nggak apa-apa, Mbak? Oh ya. Bapak, penggolongannya itu apa? Hanya dua itu? Maksudnya hanya ke positivistik sama konstruktivistik? Kalau sebenarnya nggak lebih dari dua sebenarnya ya. Tapi teori belajar yang masuk ke universitas kita itu belum tentu tiga-tiga, belum tentu lebih dari dua kan. Kalau yang pertama positivis pasti banyak itu di universitas kita itu banyak gitu. Nah, untuk yang konstruktivis mulai muncul itu sekitar tahun 2006 ya, yang ada PAIKEM itu loh. Anda pernah mendengar PAIKEM ya? Nggak pernah mendengar PAIKEM? Pernah, Pak. Apa pembelajaran apa PAIKEM itu? Inovatif, apalagi ya? Kreatif. Aktif, inovatif, kreatif. PAIKEM M apa?
Menyenangkan. Menyenangkan, ya. Nah, sebenarnya PAICOM ini itu menandai era apa? Era adanya pembelajaran konstruktivis. PAICOM itu. Atau lebih jelasnya lagi itu K13. K13 itu sebenarnya adalah konstruktivis sebenarnya. Nah, tetapi kenapa paradigma konstruktivis tapi kok pakai teori-teori apa? Positivis. Nah, ya, itu yang jadi masalah kan ya. Ini kacaunya kayak gitu ya. Kacau mulai kacaunya itu. Nah, apakah ada selain dua itu? Ada. Kenapa? Secara filsafat ada filsafat kritis. Kalau filsafat kritis ada, berarti ada filsafat pendidikan kritis, itu ada. Yang tadi sudah disebutkan apa, seperti Paulo ya. Paulo Freire sama apa lagi? Sama lagi. Menziro. Menziro. Ada yang Disekuling itu, tahu Disekuling itu ya. Disekuling itu siapa? Paulo ya. Disekuling. Nah, Disekuling itu kan itu termasuk bahasa kritis. Nah, tetapi pembelajaran konstruktivis saja itu tersendat-sendat ke kita itu ya. Kok bisa tersendat-sendat? Loh, buktinya penelitian-penelitian itu masih pakai statistik. Ya. Kalau pembelajaran konstruktivis itu seharusnya tidak pakai statistik. Penelitian-penelitiannya ya kualitatif. Indikatornya kualitatif, misalnya bukan meningkatkan lagi, apa ya, lebih ke understanding kalau konstruktivis itu ya. Kita itu understanding terhadap peserta didik. Misalnya gini, peserta didik itu ada indikator bahwa nilai KKM-nya rendah pada mata kuliah apa? Pada pelajaran apa? Sejarah ya misalnya ya. Sejarah KKM-nya rendah. Nah, kalau konstruktivis itu lebih ke arah understanding, memahami kenapa pada pelajaran sejarah ini kok rendah. Nah, itu ya, itu namanya konstruktivis. Lebih ke understanding-nya. Nah, itu konstruktivisnya. Terus yang ditanyakan oleh tadi itu ada yang kritis, tapi itu jarang masuk, sulit masuk kayak kita. Kan gitu ya. Buktinya tesis-tesis gak ada yang kritis. Sorry, kritis. Nah, untuk yang di teman-teman ini, yang kemarin mendapat Habermas, itu contohnya belajar kritis. Yang Habermas ya, kemarin itu. Kalau kritis itu, pembelajaran itu tidak hanya sekedar meningkatkan kognitif. Tidak sekedar understanding siswa. Tetapi juga apa? Mengubah siswa. Yang diubah itu bukan kognitifnya ya. Apa kira-kira? Pembelajaran kritis itu yang diubah itu bukan nilai kognitif, tapi kesadarannya ya. Kesadaran. Kesadarannya itu. Misalnya. Nah, mungkin biar lebih mengerucut misalnya, ya itu teman-teman bisa ini misalnya Mbak Tri Suci itu dapat apa kemarin ya? Saya anu David Ausubel Pak Miningful. Ausubel misalnya, nah itu nanti kira-kira itu positivis, konstruktivis atau kritis misalnya ya. Itu nanti coba dicari paradigmanya itu, epistemologinya ya. Itu. Di situ. Bapak, selain paradigma, kalau di epistemologi itu termasuk masuk filsafat apa gitu enggak Pak? Kayak yang esensialisme kayak gitu enggak masuk nih? Masuk sebenarnya, makanya ini apa tarikannya itu bisa ditarik ke sana, tarikan itu tarikan lebih jauh lagi ya, tarikannya ya. Tadi kan teori belajar itu Anda tarik lagi ke atas menjadi paradigma kan ya. Paradigma apa tadi itu?
positivis, konstruktivis, sama kritis. Anda tarik lagi ke atas, bisa Anda tarik lagi, kira-kira yang positivis itu kira-kira termasuk aliran filsafat apa kira-kira dari kemarin itu apa? Ada berapa aliran filsafat? Rasionalisme ya Pak. Rasionalisme, pragmatisme. Pragmatis ya. Pragmatisme Bapak. Ya. Iya. Idealisme, iya Pak. Nah. Bapak mohon maaf, ini Mbak Aza minta di ACC Pak. Oh ya. Termasuk aliran, ya, sekarang gini, kira-kira positivis itu masuk aliran apa, filsafat apa kira-kira dari tadi yang disebutkan itu? Positivis, apakah masuk idealis atau masuk pragmatis atau rasional? Yang mana kira-kira? Idealis. Hah? Idealis. Idealisme itu filsafat yang berangkat dari Jerman. Jadi yang punya filsafat idealis itu Jerman. Yang dibangun oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant, terus Hegel. Nah, itu bangunannya itu bangunan fenomenologi idealis itu. Intinya dalam filsafat idealis itu yang paling penting itu bukan ini, bukan kognitif tapi pengalaman ya. Nah, pengalaman. Pengalaman itu. Jadi kalau Anda mendengar gini bahwa guru yang terbaik itu adalah apa? Pengalaman ya. Itu namanya idealis. Itu namanya filsafat idealis. Guru yang terbaik itu adalah pengalaman hidup itu. Nah, itu. Ini Jerman. Nah, kalau idealisme ini tadi yang katakan oleh dibangun oleh Immanuel Kant lalu oleh Hegel itu, nah akhirnya nanti merambat ke apa? Filsafat fenomenologi maka bukan tidak akan melahirkan apa? Tidak akan melahirkan positivis. Karena apa? Idealisme itu tradisi Jerman. Di sana orang tidak diukur dari apa? Dari apa? Semacam gini. Idealis itu gini. Kalau Anda di sini kan ditanyai ya, kapan menikah kan gitu ya? Iya. Anda ditanya, usianya berapa? Lalu sudah menikah atau belum? Kapan menikah? Sudah punya anak? Anaknya berapa? Nah, itu bukan idealisme Jerman ini. Ini bukan idealisme. Ini positivistik. Nah, kan ya. Ini kan kamu selalu ditanyai kan gitu kan. Belum menikah ditanyai. Setelah menikah anaknya berapa? Kan gitu kan. Setelah punya anak tanyai lagi cucumu berapa misalnya. Nah, ini bukan filsafat-filsafat ideal. Kalau idealis itu terserah kita. Kalau idealisme itu adalah ketika ada pembelajaran yang mengatakan apa? Kecerdasan itu macam-macam ya. Itu namanya idealisnya. Kecerdasan anak itu variatif. Ya, enggak bisa distandarisasi. Bisa ada kecerdasan apa? Ada apa? Macam-macam kecerdasan apa? Ada yang tahu? Apa? Kecerdasan finansial. Apa? Macam-macam kecerdasan apa? Emosional. Terus lagi ya. Interpersonal. Ya, kan macam-macam kan ya. Iya. Intinya kalau idealisme itu anti standarisasi ya. Ya, individu itu unik ya. Jadi kalau filsafat idealisme itu melihat individu itu unik, anak-anak itu unik ya. Maka nggak boleh dinilai apa secara kognitif. Nah itu makanya
positivis itu bukan dari filsafat idealis. Tapi filsafat idealis itu melahirkan teori belajar konstruktivis. Konstruktivis. Nah, itu ya. Pak, berarti ideal menurut kita itu bagaimana? Berarti ideal menurut kita itu bagaimana? Idealis, kita yang menentukan standar kita sendiri. Yang dimaksud dengan idealisme itu bukan ideal menurut kita. Idealisme itu adalah diarahkan ke subjektivitas subjeknya itu, bukan kita. Hmm. Jadi idealisme itu bukan terus idealisme menurut guru, tapi tidak. Idealisme menurut apa? Siswa. Siswa kan macam-macam kan ya? Siswa kan macam-macam. Nah, filsafat idealisme tadi itu lahir di Jerman ya. Di Jerman. Kalau Anda lahir di Jerman, Anda nggak akan ditanyai kapan menikah. Kapan punya anak, nggak akan ditanyai. Karena apa? Karena individu itu unik. Boleh menikah, nggak boleh menikah, terserah. Mau menikah ya oke, nggak menikah ya oke. Menikah nggak punya anak juga oke. Bahkan nggak harus ditanyai agamamu apa, nggak boleh tanya agamamu apa itu apa, karena apa, idealis, tergantung apa, tergantung individu masing-masing. Nah, makanya pembelajaran konstruktivis itu seharusnya mengikuti filsafat apa, idealisme ini, nggak anti standarisasi kan gitu ya misalnya. Nah itu, nah kalau positivis itu sukanya standar ya, standarisasi. Positivis ini lahir di Prancis ya, filsafat-filsafat yang lahir di Prancis itu positivis ya. Betul. Jadi kalau sukanya standar ya, membuat RPP standar, nah itu cara mengajar juga standar. Nah itu makanya ada apa, ada IP ya, ada IPK, ada IP, ada pokoknya nilai-nilai yang itunya. Jadi ini biasanya berangkat dari filsafat pragmatis ya biasanya ya. Pragmatisme, kalau yang positivis, pragmatis. Nah, jadi kan bisa Anda tarik lagi isinya itu. Jadi tadi itu teori belajarnya, Ausubel, Brunner, Vygotsky, Anda naikkan ke atas, namanya paradigma ya, atau epistemologi, Anda naikkan menjadi apa? Positivis, konstruktivis, dan kritis. Anda naikkan lagi, ini akarnya lah, akarnya bisa ke idealis, kalau dia yang konstruktivis, kalau yang positivis apa? Pragmatis ya. Bapak, positivis kan dari pengalaman, bukannya masuk konstruktivis. Positivis itu, positivis tidak dari pengalaman, standarisasi. Kan John Dewey itu menurut pengalaman, Pak. John Dewey? Iya. John Dewey itu kan Amerika ya? Iya. Amerika. Amerika ini positivis atau apa kira-kira ya? Kalau yang filsafatnya itu filsafat pragmatis. Nah, dia itu gurunya itu tapi Immanuel Kant, positif. Pak, yang mempengaruhi John Dewey itu Immanuel Kant? Iya, Immanuel Kant sama siapa kemarin? Kayaknya, iya. Kalau sudah menemukan berarti Francisca, John Dewey itu gurunya adalah Immanuel Kant. Kalau gurunya Immanuel Kant atau dia juga Hegel, berarti dia aliran filsafat Jerman. Hegel kan. Nah, kalau itu berarti bukan, nggak mungkin dia itu positivis. Nggak mungkin dia positivis. Kemungkinan besar dia itu idealis. Idealis. Iya, memahami siswa ketika dia berangkat dari pengalaman masing-masing. Betul. Maka tadi katakan bahwa idealis itu kan guru apa, pengalaman itu guru yang terbaik kan ya. Dan yang dicari kan bukan nilai-nilai kan, bukan KKM-nya kan. John Dewey kan tidak melihat kognitifnya. John Dewey kan dilihat dari perilakunya kan, perilaku anak ini maksudnya. Iya, perilaku yang terjadi terus-menerus. Nah, itu berarti John Dewey itu bukan positivis. Tapi dia konstruktivis. Nah, karena apa? Jelas filsafatnya berangkat dari Immanuel Kant dan Hegel. Nah, sudah ketemu itu loh sebenarnya. Itu maksudnya. Nah,
Jadi yang jadi problem adalah ketika ada tesis menggunakan John Dewey lalu digabung dengan Bandura, itu yang nggak mungkin, ya kan? Kenapa? Kan sudah ketemu sekarang John Dewey itu kan konstruktivis ya. Nah, kok digabung dengan Bandura kan? Kan nggak mungkin kan itu ya. Nah, terus yang di apa? Aksiologinya John Dewey tadi kan bukan kognitif kan ya? Tujuannya kan bukan meningkatkan apa? Kecerdasan tapi kognitif. Bukan memperbaiki perilaku di masa mendatang dengan berbekal pengalaman di masa lalu. Jadi perilaku yang didasarkan pada pengalaman masa lalu untuk memperbaiki tindakan-tindakan selanjutnya. Nah, kan itu teorinya. Intinya kan sekarang minimal Mbak Francisca sudah tahu sekarang berarti nggak mungkin John Dewey itu digabung dengan teori-teori belajar yang positivis. Nggak mungkin. Kan itu. Dan kenapa John Dewey juga jarang dipakai di sini, walaupun ada beberapa yang pakai tapi digabung ya, istilahnya tidak sentral ya, tidak sentral. Beberapa konsepnya aja yang diambil ya. Karena apa? Karena memang target pendidikan kita kan bukan menciptakan siswa yang demokratis toh, ya kan ya. Bukan menciptakan siswa yang punya argumen, punya opini, punya pendapat, kayak gitu kan. Kalau John Dewey kan tujuan itu kan menghidupkan argumen siswa, supaya siswa itu punya pemikiran, punya apa? Nah itu John Dewey. Nah di kita itu belum sampai ke sana, pembelajaran kita itu bukan di situ kan gitu ya. Nah makanya kalau misalnya nanti Mbak Francisca akhirnya mengambil tesisnya John Dewey ya jangan positivis. Tesisnya itu jangan apa? Jangan positivis. Iya, bisa kualitatif. Kualitatif. Berarti yang aksiologinya itu masuk ke perilaku yang demokrasi siswa itu ya Pak ya, memunculkan sifat demokrasi siswa. Betul, tujuan endingnya itu aksiologinya itu iya, menciptakan siswa yang demokratis ya. Makanya kan salah satu buku John Dewey itu kan tentang demokrasi ya, salah ya. Demokrasi Amerika ya kan. Iya kan? Membuat anak-anak Amerika itu paham tentang demokrasi. Kan gitu. Bukan nilai, intinya itu bukan nilai, tapi kehidupan anak-anak yang humanis, nah, humanis bahasanya itu, ciptakan anak-anak yang humanis, yang punya, istilahnya punya ini ya, punya semangat dan lebih ke arah semangat ya, semangat hidup berkomunitas bersama. Nah, seperti itu. Nah, yang jadi problemnya adalah kenapa kok digabung dengan teorinya Vygotsky selama ini? Ayo, maksudnya. Kenapa kok digabung dengan teorinya Brunner? Kenapa kok digabung dengan teorinya Piaget? Kalau beda paradigma, nggak bisa digabung kalau beda paradigma. Karena dari sisi epistemologi beda, dari sisi aksiologi beda, dan ontologinya pun beda. Ontologinya, metodologinya, Piaget kualitatif. Nggak mungkin kuantitatif. Oh, dia fenomenologi, ya. Jerman kan, fenomenologi Jerman. Ya. Dari tadi itu Immanuel Kant dan ini, ya, Hegel kan, Hegel. Nah, dari sisi Immanuel Kant misalnya, anak itu otonom kalau dari sisi Immanuel Kant. Jadi guru itu tidak bisa mempengaruhi 100% anak. Anak didik kita itu adalah otonom. Kalau ada 10 orang, ya ada 10 pemikiran yang otonom itu ya. Nah, guru otonom, siswa otonom, tapi bagaimana cara mempertemukan guru dan siswa itu melalui Hegel itu, ada dialektika. Nah itu loh maksudnya pemikirannya itu, ada dialektika.
kan gitu. Misalnya tadi kan gini, kalau kita mengikuti Immanuel Kant itu seolah-olah kok nggak ada pembelajaran ya. Karena apa? Walaupun guru ngomong banyak itu siswanya nggak mungkin terpengaruh oleh guru. Intinya kan gitu di teorinya Immanuel Kant itu ya. Guru ngomong banyak, Anda bawa materi banyak, itu belum tentu bisa mempengaruhi anak. Karena anak itu punya pemikiran sendiri, itu teorinya Immanuel Kant. Nah, tetapi dari teorinya, akhirnya teori Immanuel Kant ini dimasukkan teorinya Hegel. Ya bisa saja ada dialektika, gitu loh. Makanya fungsi guru itu adalah dialektik ke anak itu. Intinya anak itu bukan apa? Bukan seperti kertas kosong kalau menurut Immanuel Kant dan Hegel ini. Anak itu bukan kertas kosong yang Anda tabung itu loh. Apa? Makanya kan pendidikan kayak bang. Nah, pendidikan kayak bang yang dikritik oleh apa? Paulo Freire ya. Nah, itu. Jadi kayak model pendidikannya John Dewey ini sudah bagus sebenarnya. Tapi Anda siap gak menjadi John Dewey? Nah itu menjadi belum tentu. Belum tentu guru itu siap menjadi John Dewey. Itu belum tentu. Karena apa ya? Tapi sebenarnya ya, dengan melihat kurikulum kita sekarang ini ya, kurikulum kita sekarang ini yang gak ada UNAS ya. Gak ada UNAS ya. Tahun ini gak ada Pak, soalnya Corona Pak. Bukan karena Corona, emang nggak ada. Memang nggak ada, memang UNAS itu nggak. Nah, sebenarnya dengan tidak ada UNAS itu seharusnya John Dewey ini diterapkan, karena karakter, larinya ke karakter siswa itu John Dewey, kan gitu ya. Karakter siswa yang demokratis, kan gitu. Kalau dulu kan guru-guru kan mesti tak tanya, kenapa kok nggak menggunakan teori-teori John Dewey? Loh, kita kan dituntut untuk menyelesaikan apa? Materi ini kan, jadi itu kas guru itu cuma memberikan materi itu loh maksudnya. Nah, itu kan. Makanya kan lebih suka apa teori-teori belajar yang behavioristik. Kan itu. Berarti sebenarnya K13 itu tidak boleh ada KKM ya Pak? Harusnya iya, harusnya nggak ada KKM. Karena apa? Anak itu dipelajari saintifik, karakternya kan saintifik kan ya. Karakter yang mau diberikan ke anak-anak ini kan saintifik. 5M atau 3M itu ya. Yang mengamati apa itu ya. Itu seharusnya iya, seharusnya tidak. Tetapi yang jadi problem itu adalah guru-guru sudah terlanjur positivis. Guru-gurunya positivis, lalu apa? Kurikulumnya sudah positivis. Padahal K13 itu konstruktivis. Larinya sudah konstruktivis K13 itu sebenarnya. Melatih anak-anak untuk melakukan scientific itu. Nah, cuma nggak siap gurunya. Karena apa? Waktu K13 itu masih ada UNAS. Ya kan? Masih ada ya. UNAS. Sehingga apa? 20 katanya, paket. Kenapa? 20 paket UNAS. Nah, itu jadi kurikulumnya K13 masih pakai UNAS. Sehingga apa? Guru-guru itu meninggalkan itu. Kan gitu. Jadi, nah sekarang UNAS nggak ada, seharusnya pakai John Dewey seharusnya loh ya, ini itu, seharusnya John Dewey. Jadi ke arah karakter kalau John Dewey, karakter siswa itu dibawa kemana? Karakternya itu dibawa ke demokratis. Nah itu John Dewey. Nah iya. Sudah ketemu Mbak Francisca ini, Mbak Francisca sudah ketemu bahwa filsafatnya filsafat apa? Immanuel Kant. Immanuel Kant ya, Hegel ya. Idealis sebenarnya itu. Nah, sekarang gini, sebentar. Sebenarnya John Dewey itu mengambil filsafat idealis, ya kan? Tetapi dia orang Amerika. Nah, ini yang jadi problem itu. Dia orang Amerika. Yang Amerika itu sendiri itu filsafatnya adalah pragmatisme. Nah, itu maksudnya. Paham maksudnya ya. Ya. Nah. Makanya di referensi itu kalau apa seorang apa teori yang tidak bisa dipraktikkan menurut John Dewey itu kehilangan ilmu itu sendiri, Pak. Antara
Jangan juga kehilangan ilmu ya. Iya, apabila nggak ada praktiknya itu loh, dari dari pengalaman, kemudian siswa merubahnya sesuai dari pengalamannya itu akan mati ilmunya gitu. Betul, betul. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu kan gini, masalahnya yang gini. Sekarang gini, Mbak Francisca. Saya tanya Mbak Francisca, misalnya. Kira-kira anak usia SMA itu punya ilmu nggak? Punya. Oke, punya ya. Anak SD? Punya, bahkan dia sudah hidup. Nah, sudah melihat sekitar ya, dari. Tetapi kan tidak, kalau orang-orang yang positivis, guru-guru yang positivis kan meyakini dia nggak punya ilmu sama sekali. Harus di apa? Ilmunya itu harus diberikan kan itu kan. Ditransfer ilmu. Ditransfer ilmu. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut orang-orang konstruktivis, mereka sudah punya ilmu, tinggal diolah sedikit saja. Mereka sudah belajar berhitung dari rumah kan ya, kalau misalnya matematika kan ya. Matematika mereka sudah punya perhitungan dari rumah. Ilmu apapun mereka sudah punya, sudah diajari orang tuanya kan itu ya. Sudah mendapatkan. Nah, sekarang tinggal apa? Tinggal mengolah sebenarnya kalau menurut teori belajarnya John Piase itu. Apa? John Dewey itu. Tinggal mengolah. Tinggal mengolah. Nah, makanya nanti itu endingnya ke teori kritis. Teori kritis itu justru malah nggak boleh diberi materi-materi baru. Justru malah apa? Membangkitkan kesadaran apa? Kesadarannya sendiri. Ya. Iya. Jadi nanti itu kan berkesinambungan dengan teori belajar kritis. Kan gitu ya. Sekarang gini, contoh kasus ya, misalnya gini. Mbak Francisca itu ngajar di komunitas nelayan. Nelayan kan ya? Nelayan misalnya. Kalau paradigma positivis, ya anak nelayan ini diberi materi apa-apa boleh. Diberi materi tentang sawah ya boleh. Pokoknya tidak harus menyesuaikan apa? Tidak harus lingkungannya. Iya. Nah, kalau menurut konstruktivis, ya harusnya tek-teknya itu tentang apa? Tentang cara hidup nelayan. Iya. Tentang, betul itu. Jadi disesuaikan betul dengan tentang kehidupan nelayan itu. Itu namanya pembelajaran konstruktivis. Nah, itu. Nah, kalau nanti teori kritis lebih dalam lagi, anak-anak nelayan itu diajari kesadarannya, jadi kesadaran sebagai anak nelayan itu dibangkitkan sebenarnya itu. Nah itu lebih jauh kalau yang itu ya. Nah, itu. Nah makanya kenapa John Dewey ini jarang dipakai di sini. Tapi ada beberapa mahasiswa itu mencantumkan. Makanya kan satu tesis empat teori kan di situ biasanya kan ada Bandura, ada Vygotsky, ada John Dewey gitu. Jadi, makanya kok bisa dipakai kan gitu. Kita kan jadi masalah kan kalau kita mengetahui filsafatnya itu kan lucu maksudnya itu ya namanya ya. Tesisnya itu loh lucu. Misalnya. Jadi melakukan sesuatu yang enggak mungkin ya istilahnya itu ya. Nah itu. Nah itu. Jadi sudah ketemu ya. John Dewey itu memang dia mengambil filsafat dari idealisme Jerman, tetapi dia orang Amerika, ingin pragmatis, orang Amerika itu ingin pragmatis. Mungkin gini, kalau Mbak Francisca sama Mbak Dian pernah ini Jeffrey Alexander itu kan teori fungsional ya, dia kan mengambil Jerman filsafatnya, tetapi dia orang Amerika, akhirnya dia kebingungan, mengembangkan ilmunya bingung. Kenapa? Karena filsafat Jerman dengan Amerika itu beda ya. Kalau Jerman itu idealis, kalau Amerika itu apa? Pragmatis, pragmatis. Itu ya. Pragmatis. Oke, ada lagi. Jadi itu ya namanya. Jadi apa? Bapak, saya cuma mau memastikan ya, takut nanti ada itu, ada mispersepsi apa gimana. Kalau Gatuna itu berarti dia kan ini ya Pak ya, mengemukakan
bahwasanya belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah laku secara permanen sedemikian sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Berarti dia itu ini ya Pak, teorinya filsafat teori kognitivisme ya Pak. Kognitivis. Nah, sekarang gini. Gagne itu orang mana kira-kira gitu? Gagne, nah ini Pak, apa saya nyari Gagne itu agak susah Pak. Buku-bukunya juga tuh kayaknya ada di ini loh. Ada teori belajar yang tebel itu loh. Kalau salah itu. Teori belajar. Ini ada Pak Gagne. Lahir di mana nih? North Andover itu di mana ya? Mana? Di North. Gagne lahir 21 Agustus di North Andover. Massachusetts, enggak tahu di mana, Pak. North Andover. Nikmat jalan. Nge-map sih, Mbak. Nge-map sih, Mbak. Oh. Iya. Di mana? Bentar, Pak. Saya cari dulu, Pak. Psikologi pendidikan. Dia psikologi pendidikan, kan? Iya, Pak. Dia lebih ke psikologinya. Amerika dia? North Andover. Amerika. Dari Amerika dia? Iya kali ya, Pak? Iya, emang dia dari Amerika. Kalau ingin ingin ini, kalau ingin cepat itu cari di Wikipedia ya, itu lebih lebih bagus ya. Wikipedia yang Inggris biasanya. Bapak, kalau biasanya kalau misalnya dari Amerika gitu, kebanyakan emang mereka itu pragmatis, kayak seperti yang dari Mbak Siska tadi, dari Jerman itu ke idealis, kebanyakan kayak gitu, Mbak. Memang Amerika itu paradigmanya itu apa, memang pragmatis ya. Jadi dia apa, maksudnya paradigma pasar ya, istilahnya, pragmatis itu. Tergantung pasarnya sana. Nah, cuma yang perlu dipahami itu adalah misalnya filsafat apa yang mempengaruhi. Nah, kayak tadi kan Mbak Francisca tadi kan ternyata Immanuel Kant ya. Immanuel Kant sama Hegel berarti kan Jerman ya. Jerman kan idealis ya. Nah, tapi karena dia terpengaruh oleh Jerman, maka dia nggak mungkin positivis intinya itu ya. Nggak mungkin positivis. Walaupun memang pragmatis ya. Nah, tetapi kalau yang Gagne ini dia orang Amerika, tetapi dia menimba ilmunya di mana kira-kira ya? Menimba, tapi dia dari psikologi. Kalau psikologi jelas positivis biasanya kalau psikologi ya. Kalau dia memang psikologi lah ya. Kurang, saya kurang paham si Gagne ini belajarnya di mana, Pak. Cuman dia meraih gelar Florida ya. PhD dari Brown University. Iya. Di California juga, Pak, dia pernah. Amerika, Pak. Iya, di Amerika. Dia asli Amerika ya. Pendidikannya Amerika kayaknya ya. Iya. Kalau dia Amerika. Positivis. Ahli psikologi pendidikan. Iya, dia kayaknya positivis kayaknya ya. Kayaknya. Tapi tadi teorinya tadi apa katanya? Kondisi. Kognitif, Pak. Kognitivisme. Iya, kognitif ya. Iya, dia asli ini ya. Asli apa? Asli Amerika. Bentar. Nah, ini juga baru saja masuk ke kita ya, ini maksudnya apa? Ke UNESA yang dipakai beberapa ya.
dia lebih ke arah mencari ini ya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi ya pembelajaran ya. Sebenarnya dia nggak ini ya, nggak bukan positivis yang banget ya istilahnya ya. Pragmatis ya. Sehingga meningkatkan efektivitas. Kira-kira apa dari yang didapat oleh setelah membaca itu apa? Apa tadi belajarnya apa? Seperti apa? Ya, kognitif. Halo. Jadi Mbak Dia, Kakna ya. Ini sebentar Pak, ada agak berisik. Iya. Jadi Kakna ini Pak, Kakna itu menggunakan matematika sebagai saran untuk menyajikan dan mengaplikasikan teori-teorinya tentang belajar. Menurut Kakna, objek belajar matematika terdiri dari gitu Pak. Jadi si Gatme ini, Gatme itu lebih ke penerapannya itu lebih ke matematika gitu. Kalau di sini gitu Pak. Hanya positifis kayaknya ini ya, kalau gitu ya. Positifis ya. Iya, soalnya si Gatme ini, si Gatme ini berpendapat bahwa, jadi kalau misalnya kita ingin bisa menjawab pertanyaan C, kita harus lebih dulu bisa menjawab B. Sebelum kita bisa menjawab B, berarti kita harus menjawab A dulu. Jadi kayak apa ya, urut gitu loh Pak, berpikir, cara berpikir yang urut gitu. Iya, yeah, yeah. Karena dia psikologi ya, psikologi ya ini, ya dari filsafat pragmatis sebenarnya ya, tapi karena Amerika ya. Tapi kayaknya ilmunya ilmu positivis ya. Karena Amerika waktu itu kan yang tahun berapa meninggalnya itu? Meninggalnya ini tanggal 28 April 2002. Kok 2002? enggak. Kayaknya ini enggak akurat deh. 19. Iya, 2002 dia. Iya, meninggal 2002. Kok lama ya, Pak? Lama banget. Panjang umurnya 2002, Pak. 28 April 2002. Iya, dia umurnya 85 umurnya. Tapi dia kan lahir di ini kan, maksudnya Perang Dunia II itu loh. Ya, dia positivis ya. Positivis. Iya. Ah, nanti masukkan ke positivis dia. Yeah. Berarti dia ini enggak kognitif, Pak. Apa kognitif masuk ke positif? Kognitif. Terus dia biasanya positivis itu rata-rata kognitif biasanya. Iya. Yang apa? Yang ditingkatkan istilahnya apa? Struktur berpikirnya gitu ya, Pak. Iya, yang menjadi apa? Yang mau ditingkatkan kan kognitifnya ya, Gagna itu ya. Iya. Tapi gini, yang jadi problem itu kayaknya di pasca itu Gagna itu dianggap konstruktivis ya. Nggak pernah nggak tahu ya. Belum tahu. Kayaknya dianggap konstruktivis. Saya lihat saya beberapa menguji ini ya, menguji tesisnya ya. Padahal enggak ya. Bukan konstruktivis, karena sangat kognitif. Dan hitung-hitungan dia kan ya, istilahnya meningkatkan benar-benar dengan langkah yang apa? Iya. Langkah yang istilahnya apa ya, agak matematis ya. Langkahnya matematis ya. Iya, jadi
Nah, ya seperti ini kan seharusnya kan gini ya. Kan yang jadi problem itu adalah ketika orang membuat tesis pakai teorinya Gagne digabung dengan teorinya Brunner. Nah, ini yang jadi masalah itu di mana? Apa titik temunya itu di mana kira-kira Brunner dengan Gagne itu kan? Karena kalau itu konstruktivisme ya, Pak. Siapa? Brunner. Brunner konstruktivis ya. Mbak Nur dapat Brunner ya? Bukan Pak, Vygotsky ya. Konstruktivisme sosial ini Pak. Yang mana? Yang Vygotsky. Brunner ya? Vygotsky. Nah, yang makanya tadi, nah coba ini dulu ke Mbak Dia tadi. Mbak Dia kan ini kan dari informasi dari Mbak Dia ini kan Gagne kan bukan ini kan, bukan konstruktivis ya. Tapi lebih ke arah positivis. Karena apa? Karena meningkatkan kemampuan berpikir siswa kan, kognitif siswa dengan apa? Dengan langkah-langkah yang cermat ya. Dengan langkah-langkah yang cermat ya. Kayak matematis ya. Menjawab itu harus runtun itu ya. Menjawab itu harus runtun ya. Nah, oke okay, itu. Jadi mungkin nanti Mbak Dia fokuskan bahwa ia adalah epistemologinya adalah positivis. Nah, sekarang Mbak Nur tadi mengatakan siapa? Brunner ya. Kalau Brunner kira-kira positivis atau konstruktivis? Ini kan saya dapatnya Vygotsky, Pak. Terus ini di Vygotsky ya. Nah, artikelnya itu yang konstruktivisme itu termasuk Vygotsky, Brunner, sama apa lagi tadi? Ya. Piase itu juga. Piase juga konstruktivis ya. Tapi gini ya, Vygotsky ini kan dikenal dengan GPD-nya kan ya? Halo. Iya Pak. Vygotsky ini kan sama dikenal. Iya, ini kan kalau GPD kan zona proximal development kan ya, dengan scaffolding ya. Itu kira-kira dia itu konstruktivis atau positivis kira-kira ya? Konstruktivis itu seperti yang di John Dewey itu, anak belajar dari pengalaman, tidak menuntut kognitif kan gitu kan. Nah, tetapi Vygotsky itu yang dituntut itu kognitif. Anak diberi soal yang lebih sulit kan. CPD itu kan anak diberi soal yang lebih sulit. Ya. CPD itu kan anak diberi soal yang lebih sulit, tetapi anak akan bisa melakukan, mengerjakan itu karena dia diberi apa? Bimbingan. Scaffolding. Ya, diberi scaffolding namanya ya. Nah, scaffoldingnya kan harus terukur kan? Kalau dia meningkatkan CPD dan dengan scaffolding yang terukur, sebenarnya kalau menurut paradigmanya ya, positivis harusnya itu. Harusnya loh ya. Seharusnya positivis. Nah, buktinya apa? Kalau buktinya Vygotsky ini banyak digunakan untuk eksperimen. Dan eksperimen PTK. Ya. Sekarang gini, kenapa Vygotsky kok Anda, Mbak Nur kok Anda angkat sebagai konstruktivis? Karena di Pak kemarin itu kan saya cari Vygotsky itu maksudnya konstruktivisme sosial. Jadi di dalam penjelasannya itu ada tulisan kalau Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial
perangkat kultural dan aktivitas menentukan perkembangan pembelajaran individu. Jadi ada contohnya itu misalkan anak yang ingin belajar mengenai biota laut itu langsung diajak oleh orang tuanya ke pantai seperti itu, Pak. Kalau diajak ke pantai itu kan CTL ya, kontekstual apa CTL. Tapi gini, sekarang gini, kan positivis itu kan yang diukurkan untuk meningkatkan tertentu kan ya, untuk meningkatkan kognitif ya, iya kan. Nah, sementara Vygotsky itu kan yang setahu saya itu kan untuk meningkatkan CPD-nya kan. Maksudnya anak itu harus mengerjakan soal-soal yang CPD kan. Ya, misalnya yang berikan contoh gini. Pembagian itu apa? Pembagian itu sulit enggak ya? Ya, sebentar. Contohnya angka desimal, pembagian dengan angka desimal tahu ya, desimal. CPD itu gini, CPD itu misalnya, ya contoh kasus gini CPD itu ya, misalnya Mbak Nur itu bisa motong orang, misalnya motong Mbak Dian dengan model poni ya, misalnya ya, model poni. Mbak Dian nih, Mbak Nur ini bisa motong poni. Nah, hari ini Mbak Dian itu minta jangan poni lah. Kalau bisa itu saya dipotong apa? Model flow. Model apa? Flow ya. Kan poni. Poni kan bisa kan Mbak Nur kan. Nah, tapi diberi tantangan yang lebih tinggi lagi, jangan poni. Nah, itu. Nah, tapi menurut Vygotsky, Mbak Nur pasti bisa karena diberi apa? Diberi scaffolding, kan itu intinya. Jadi kalau teori-teori belajar itu yang tujuannya itu meningkatkan, lebih ke arah kognitif. Nah, seperti yang jadi apa? Gagne tadi itu sebenarnya positivis. Nah, tapi kenapa kok diklaim konstruktivis? Ya? Saya nggak tahu yang mengklaim itu siapa. Mungkin orang-orang Indonesia mungkin yang mengklaimnya. Itu tulisan orang Indonesia, apa? Iya. Sekarang gini, paling gampang itu gini, Mbak Nur. Kalau dia itu konstruktivis, ya nggak mungkin kuantitatif eksperimen metodenya. Gak mungkin pengembangan. Ini itu. Seharusnya dia kualitatif. Kalau dia itu konstruktivis. Karena lebih ke arah memahami, understanding. Nah itu. Makanya kenapa kok kita itu perlu memilah-milah secara filsafat itu. Karena apa? Jangan-jangan nanti kita salah gitu loh. Salah terhadap teori belajarnya itu salah memahaminya. Gitu. Bagaimana mungkin misalnya Vygotsky itu mengajak, walaupun dia dari Rusia ya, memang dia dari Rusia. Misalnya, kan, atau gini, jangan-jangan teori Vygotsky itu banyak, cuma yang CPD itu aja yang dikenal di sini, kita nggak tahu ya, misalnya. Ya. Ya, jangan-jangan teorinya banyak. Tapi kalau setahu saya, yang CPD itu dengan scaffolding, itu adalah positivis. Kalau itu positivis, karena tetap kognitif yang ditingkatkan. Nah itu. Jadi harus jelas ya, misalnya gini, kalau positivis metodenya harus kuanti kan gitu ya, metodenya kuanti, yang ditingkatkan itu adalah kognitif. Karena ini, epistemologinya itu positivis, ontologinya itu apa? Kuantitatif, aksiologinya itu kognitif yang ditingkatkan. Nah kan itu larinya kan ya. Kalau epistemologinya itu adalah konstruktivis, nah, biasanya
ontologinya itu pasti kualitatif seharusnya. Kualitatif. Aksiologinya biasanya karakter ya. Lebih ke arah karakter yang dikembangkan itu karakternya. Dan itu. Yang jadi problem itu meningkatkan karakter siswa dengan positivis yang lucu kan itu. Jadi tesisnya itu apa? Meningkatkan karakter. Tetapi teorinya itu positivis, itu enggak nyambung itu sudah. Sebenarnya enggak nyambung. Pak, berarti kalau kritis itu mengubah karakter. Kritis itu mengubah karakter. Jadi apa tadi kan karakternya itu dipahami, kalau yang konstruktivis kan memahami karakternya kan ya. Nah, terus yang kritis itu meningkatkan, istilahnya di ibaratnya orang itu ditunjukkan, ini loh karaktermu harus yang kamu kembangkan kan gitu ya. Berarti kalau dari contoh anak nelayan tadi itu kayak dikenalkan, oh karaktermu itu sebagai nelayan yang bijak harus begini, jika ada masalah harus begini, begitu Pak? Kayak gini misalnya kan gini, kalau pembelajaran positivis itu kan anak nelayan kan mau dibawa kemana kan nggak jelas kan ya, yang penting kamu kan sekolah kan gitu kan ya. Diberi pelajaran. Iya, yang penting kan diberi pelajaran kan yang positifis kan ya. Jadi materinya anak nelayan sama dengan anak non-nelayan. Tujuannya apa nggak paham. Pokoknya yang penting apa? Diberi materi, ya kan? Itu yang positifis. Kalau yang konstruktivis, itu adalah sudah punya tujuan. Apa tujuannya, karakternya kan gitu. Nah, supaya nelayan ini mengetahui karakternya, maka pembelajarannya itu harus fenomenologi. Fenomenologi itu apa? Berdasarkan pengalaman dia, kan gitu ya. Materi-materinya itu pengalaman dia. Kan gitu ya. Nah, sehingga anak-anak itu diajak memahami dirinya sendiri. Nah, jadi kalau yang positivis itu, anak-anak diberi materi. Kalau yang konstruktivis, anak-anak itu memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang kritis itu ketika dikonstruktivis kan anak-anak sudah menemukan karakternya kan ya. Yang kritis, ya ini yang harus kamu kembangkan karaktermu ini. Jangan karakter yang lain yang kamu kembangkan. Tak maksudnya ya. Kan gitu misalnya. Oh, berarti kalau konstruktivis itu masih dalam tahap memahami. Memahami. Iya, tapi dengan pengalamannya mereka sendiri-sendiri ya. Pengalamannya sendiri-sendiri yang seperti itu. Nah, setelah di konstruktivis kan menemukan karakternya kan ya. Iya. Nah, baru nanti di apa? Kritis itu yang bukan karakter lain disortir, disuruh dihilangkan. Kamu harusnya seperti ini kan gitu. Misalnya. Yang kritis tadi sama nggak dengan menumbuhkan kesadaran sendiri gitu Pak? Betul. Jadi kesadaran dirinya itu kan akhirnya kan dimenangkan kan? Dimenangkan kesadaran sendirinya itu. Jadi anak nelayan itu mau jadi apa ya? Urusannya dia kan? Yang tidak harus jadi apa? Tidak harus jadi pegawai bank kan? Nggak perlu istilahnya. Jadi apa? Terserah mau kemana mereka. Arahnya mau kemana. Kayak gitu. Tambah. Mau jadi nelayan, oke. Mau jadi nelayan yang seperti apa? Seperti itu. Jadi intinya dia harus menjadi nelayan, karakter nelayannya itu. Kan gitu. Sebagai anak nelayan seperti apa? Jadi nggak perlu diubah. Nggak perlu diubah. Gitu. Jadi sebenarnya paradigma pendidikan itu memang berbeda-beda kan ya? Yang gitu ya. Yang positifis itu pokoknya kebiawi anak nelayan kayak materi terserah kan gitu kan materi apa kan itu yang positifis meningkatkan KKM nah, paham mereka KKM maksudnya yang penting meningkat aja kan itu. Nah, kalau yang konstruktivis anak nelayan memahami dirinya sendiri dan lingkungannya kan itu ya. Nah, yang kritis itu diajak menganalisis kira-kira karakter mana yang Anda harus kembangkan itu. Kan itu ya. Jangan karakter yang ini. Ya kan gitu. Yang ini saja kan gitu. Itu namanya kritis dia.
diakritis. Nah, sebenarnya IPS itu yang ini, yang apa? Yang konstruktivis dan kritis ini. Sebenarnya ya, itu namanya IPS. Kalau yang IPA itu ya terserah tadi, itu yang positif itu. Nah, cuma prodi kita ini terjajah oleh positivis itu kan gitu. Jadi ilmu yang berkembang di sini itu yang positivis. Yang positivis. Gimana? Ada titik terang atau titik buram? Bapak, mau itu. Kalau saya kan David Ausubel ya, Pak. Kan itu dipengaruhi sama Piaget. Berarti kalau filsafatnya berarti dia konstruktivisme. Terus berarti itu masuk idealis sama kayak Mbak Siska ya, Pak? Nah, sekarang gini. David Ausubel itu dipengaruhi oleh Piaget kan ya. Piaget itu orang mana? Perancis ya? Piaget itu orang mana? Jerman atau Prancis? Swiss, Pak. Swiss, Eropa ya berarti ya? Eropa. Tapi sebenarnya yang mau ditingkatkan oleh apa? Oleh David Ausubel itu apa? Jadi di Ausubel itu termasuk kognitivisme, Pak. Jadi kalau kognitif itu rata-rata biasanya positivis. Lah ya itu, Pak. Jadi kalau teorinya Ausubel itu lebih gimana siswa itu bukan hanya menerima tapi mengkonstruk dari pengalamannya, dari pengalaman, dari fakta baru ke pengetahuan mereka kayak gitu, Pak. Jadi menghubungkan kayak gitu. Tetapi kan hanya fokus pada pengetahuan mereka kan ya. Istilahnya anak sudah punya pengetahuan. Nah, tinggal bagaimana kan membantu anak-anak ini kan mengkonstruk kan ya, mengkonstruk ulang pengetahuannya itu kan ya. Nah, Ausubel. Nah, tetapi yang menjadi problem itu adalah dia kan penganutnya Piaget ya. Iya, Pak. Piaget sendiri itu positivis atau konstruktivis kira-kira? Kalau saya baca konstruktivis. Nah, kan gini, pokoknya kamu hati-hati. Karena apa? Karena buku-buku yang itu mesti klaimnya itu konstruktivis, ya. Padahal belum tentu konstruktivis ya. Iya kan? Hati-hati aja dulu ya. Makanya belum tentu mereka itu konstruktivis. Karena selama dia masih fokus pada kognitif dengan meningkatkan, itu bukan konstruktivis. Intinya ya, selama teori belajar itu yang diukur itu adalah kognitifnya, dan untuk meningkatkan kognitif itu bukan konstruktivis, bukan konstruktivis. Karena apa? Karena konstruktivis itu yang ditingkatkan itu karakternya dan dikembangkan, bukan ditingkatkan ya. Jadi bahasanya sudah beda ya. Yang konstruktivis itu yang dikembangkan itu adalah karakternya. Nah, karakter siswanya, bukan meningkatkan. Nah, makanya hati-hati dengan buku yang di apa, sumber-sumber yang di internet itu hati-hati ya. Itu kan mengklaim semua apa konstruktivis, padahal ya enggak ya istilahnya. Pak, berarti kalau untuk yang konstruktivistik sama kritis itu sama-sama karakter? Kesadarannya? Kesadaran. Yang kritis itu menggunakan kesadaran bahasanya. Berarti positivistik kognitif, konstruktif itu karakter. Tapi kalau kritis sudah kesadaran. Kesadarannya yang dibangkitkan itu. Jadi beda. Nah, kan sudah mengerucutkan ya, Mbak Francisca ya. Dari sisi aksiologinya kan sudah mengerucut ya. Makanya jangan terjebak pada buku apa tulisan-tulisan yang di internet itu ya. Misalnya teorinya ini adalah konstruktivis, padahal nggak mungkin dia konstruktivis. Kan yang ditingkatkan itu kognitif.
Pak, berarti caranya untuk memahami tokoh itu pertama kali kalau kita nggak tahu sama sekali itu dari asal berarti Pak ya? Siapa yang mempengaruhi dulu? Asal dulu. Asalnya asal dari mana? Itu. Terus siapa yang mempengaruhi? Berarti dua itu ya Pak? Ya, dua itu. Asalnya itu. Cuma siapa yang mempengaruhi. Gitu. Jadi kalau kita nggak tahu sama sekali itu tokoh apa, cuma perlu yang itu ya? Ya, kalau itu. Untuk kasarannya. Iya, betul. Itu. Karena apa? Karena ilmu itu kan, ya misalnya Jerman itu ya konstruktivis dari dulu karena Immanuel Kant itu kan kuat, Immanuel Kant sama Hegel itu ya misalnya. Jadi karena nggak mungkin dia bicara tentang kognitif kan, dia kan bicara tentang pengalaman ya. Pada karakternya itu. Jadi itu makanya. Jadi karena apa? Mahasiswa-mahasiswa itu kan membaca di internet itu kan, ini konstruktivis sehingga apa? Digabung semua NTT misalnya. Bagaimana? Makanya kan setelah ini Anda itu harus mengidentifikasi yang cocok mana Anda itu misalnya gitu ya. Yang cocok diri Anda itu yang mana? Mau mengembangkan kognitif atau karakter atau kesadaran yang mana yang Anda apa? Misalnya kalau Anda jadi guru itu yang mana kira-kira? Itu harus pilihan itu, nggak bisa itu. Kenapa? Walaupun misalnya gini, apalagi sekarang kurikulum kita itu tidak menuntut positivis loh sebenarnya itu. Kadang kurikulum kita itu lebih ke arah ya kalau nggak konstruktivis ya, ya kritis sebenarnya kurikulumnya itu. Tetapi guru-gurunya yang positif sebenarnya. Karena gampang dilihat, hanya meningkatkan apa KKM kan ya. Gampang yang ditingkatkan KKM-nya gitu. Gimana? Mbak Nur, tadi Mbak Nur ya, jangan terpengaruh oleh apa? Itu tulisan di internet. Semuanya bilang konstruktif. Hah? Semua dibilang konstruktivis. Padahal sebenarnya psikologi itu kalau dia berangkatnya dari psikologi itu kebanyakan positivis. Kebanyakan. Kecuali dia dipengaruhi oleh Jerman misalnya. Oleh filsafat-filsafat Jerman. Itu dia fenomenologi. Jadi kalau Amerika itu dia tadi Mbak Francisca, tapi ilmunya itu dari Jerman tadi itu yang John Dewey itu, sehingga dia apa kayaknya ada dilema sedikit. Jadi kalau Anda pelajari secara mendalam John Dewey, dia itu ada dilema sedikit, Mas Jan. Ada dilema. Dilemanya itu memang fenomenologis seharusnya dia, tapi dia berada di Amerika. Amerika kan ini ya, cenderung bukan fenomenologi murni ya. Bukan fenomenologi murni. Fenomenologi murni. Kenapa? Kenapa itu nggak jelas tadi, fenomenologi murni? Bukan, jadi kan kalau Jerman ini kan fenomenologi kan ya. Yeah. Ya, tapi kan John Dewey ini kan lahir di Amerika kan, ya, sehingga dia kan nggak bisa, nggak, tadi kan ada pragmatismenya dia kan ya, ada pragmatismenya kan. Kan itu. Nah, makanya kan saya senang Anda mendapat mata kuliah ini. Kenapa? Sebelum ini tuh filsafatnya agak jelas. Jadi filsafat ilmu sama filsafat apa? Sosial. Jadi enggak ini materinya, bukan ini. Kalau filsafat sosial itu materinya itu terbentuknya negara. Jadi kita itu bukan istilahnya enggak apa ya, enggak cocok dengan Anda filsafat sosial itu. Filsafat sosial itu terbentuknya negara. Nah, kalau filsafat IPS ini kan jelas cocok dengan Anda karena kita sudah langsung ke teori-teori belajar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga angkatan Anda ini nanti jelas gitu ya bahwa teori belajar itu ternyata bisa dipilah-pilah menjadi tiga besar itu. So.
Gimana? Sudah jelas ya? Ini yang nggak masuk ini ya, yang nggak masuk Rohim sama ini ya, sama siapa? Mas Teo. Ya, yang nggak masuk ya, dua. Yang cek masuk semua ya? Aman Pak. Aman ya. Ya. Ada keperluan sekolah di katanya. Siapa yang? Yang Mas Pak itu rapat-rapat dulu Pak sama pengawas. Akhir akhir masa ajar. Ya. Kalau gitu sudah ya, kita cukupi sekian ya. Halo, sekarang gini. Jadi gini caranya, kita selesaikan dulu UTS-nya ini, baru nanti Anda hubungi siapa itu ya, Pak Warsono ya. Pak, mohon maaf, sudah selesai kuliahnya, Pak. Kapan? Loh, Anda harus, Pak Warsono biasanya hanya sebentar, hanya dua pertemuan biasanya Pak Warsono itu. Yang penting hubungan aja. Bisa jadi cuma satu minggu, tapi dia minta biasanya hari Kamis sama hari apa gitu aja. Biasanya Pak Warsono gitu. Selama ini Pak Warsono biasanya hanya beberapa pertemuan gitu misalnya. Tahu maksudnya ya? Paham ya? Paham, Pak. Iya, Pak. Soalnya kan ini minggu terakhir kuliah gitu loh, Pak. Iya. Minggu depan. Iya. Tapi kan Rohim kan belum hubungi Pak Warsono toh? Dulu sudah kayaknya, Pak. Iya, tapi kan enggak enak. Istilahnya Anda harus menghubungi Pak Warsono. Gitu. Entah cuma sekali atau dua kali enggak urus. Iya, enggak apa-apa kan ya. Yang penting apa? Yang penting adalah istilahnya satu kali atau dua kali ya. Nah. Nanti biasanya tanya, ini biasanya Pak Warsono tanya, gimana apa ujian-ujiannya sudah? Iya, gitu aja ya nanti. Iya, gitu ya. Nah, gitu caranya. Oke, Pak. Iya. Iya, terserah siapa yang mau menghubungi Pak Warsono ya. Iya, nanti Mas Said, Pak. Iya. Itu aja intinya. Tapi saya ingin ini loh ya. Yang materi ini harus jelas ya, yang penting ya. Karena ini bermanfaat bagi Anda dan juga ada di kelasnya nanti ini ya, ya. Tak tunggu ininya ya, videonya ya. Tak tunggu videonya ya. Nggih, Pak. Okay. Paling lambat minggu depan Pak G hari Kamis. Ya. Pak. Pak. Masih mau mencari pencerahan dulu Pak. Ya, boleh. Pak permisi tanya. Duh, tanya lagi ya, silakan. Apa? Maaf ya Pak. Kalau yang ontologi itu bahasnya sekitaran apa nggih Pak? Ontologi itu lebih gampangnya itu adalah metode yang dipakai. Metode. Contohnya metodenya gitu. Contohnya. Iya, kuanti atau kuali misalnya. Oh, kayak gitu. Iya. Jadi kan jelas misalnya kognitif. Kognitif itu biasanya apa? Kuantitatif kan ontologinya. Okay. Karena apa? Aksiologinya tadi kan meningkatkan kan ya. Ya, meningkatkan ya. Kognitifnya atau paling banter itu struktur kognitif itu kayak biasa ya struktur kognitif ya. Bukan kognitif tapi struktur kognitif, kognitif. Ya. Jadi tapi tetap pada kognitif walaupun kognitif dan atau struktur kognitif nah itu ya, Pak. Tadi seperti epistemologinya itu adalah konstruktivis, metodenya adalah apa? Kualitatif. Kualitatif. Nah, terus aksiologinya adalah pengembangan karakter ya, karakter siswa ya. Nah, karakter ini kan lebih macam-macam ya. Lebih macam-macam misalnya apa? Berpikir kritis juga karakter ya. Agar siswa itu punya kritis, nah itu karakter. Bukan kognitif sebenarnya itu. Bukan gitu tak, Pak. Karakternya itu karakter yang model bagaimana yang iya, betul ya. Karakternya seperti apa? Karena karakter kan itu ya lebih apa? Karena itu lebih luas karakter ini cakupannya kan. Tapi kalau yang kritis itu kan lebih kesadaran ya, kesadaran lebih jelas kesadaran, membangkitkan kesadaran kan itu. Oke, kita akhiri ya. Nah, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Okay.